dalam melaksanakan tugasnya, Satgas TPPU didukung oleh tenaga ahli di bidang tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang terdiri atas 1. Yunus Hussein, 2. Muhammad Yusuf, kedua-duanya mantan kepala PPATK, yang ketiga Rimawan Pradiptyo, dosen UGM, Wuri Handayani, dosen UGM, Laude M. Syarif, mantan pimpinan KPK, Topo Santoso, guru besar UI, lalu Bapak Gunadi, Pak Gunadi, kemudian Bapak Danang Widioko, Bapak Danang Widioko TII ya, Widoyoko itu TII, kemudian Faisal Basri, ada juga Mutia Jani Rahman, kemudian Mas Ahmad Santosa, dan yang terakhir Ningrum Natasha.